Okey, assalamualaikum. Okey, kita belajar jaring, pemilihan jaring, okey. Yang ini jaring ni ada 100 kaki panjang. Harga dia 300 lebih. 300 ada, kalau sebelah KL ada yang sampai 26 pun ada, 260 pun ada, segulung dia ni. Okey. Kalau nak buat air terjun memang sesuai pakai ni. Okey. Ya, saya cari yang jaring 400 punya harga tadi, tak ada, habis. Dia ada pun sikit, separuh. Beli tu pun pun dah 200 lebih kalau ambil balance dia. Dia punya tu dia, nampak perbezaan. Yang ni, yang saya pegang ni, lebihan saya buat kerja tempat lain tadi. Okay, dia besar. Yang ini grade 17, sangat keras. Okay, sangat keras ni. Ni kalau buat air terjun memang tangan boleh bongkak-bongkit. Bongkak-bongkit. Memang payah nak membentuk buat air terjun. Tapi kalau macam nak buat bunga ke apa ke, yang tak besar sangat, sesuai pakai yang jaring yang saya beli ni. Okey. Kalau yang nak belajar buat batu batan, okey. Kita ambil dia punya kertas dia. Oh, dia tak ada tulis. Sepatutnya dia tulis kat sini 18. Di sini sepatutnya 18. Ini tak ada dia tulis. 100 kaki. 3 kaki tinggi, setengah inci. Kotak dia setengah inci, setengah inci. Okey. Yang ini sekarang ni saya nak buat ni. Saya nak buat signboard bertulis Desa Anggrek. Okey. Ini. Yang ini dia punya, dia punya welding dia liat sikit ni. Ni dawai dia liat sikit. Yang ini kalau kita patahkan lebih, dia boleh patah yang jaring ni, yang grade 17 ni. Kalau berkarat, yang ini lebih berkarat daripada yang ini, tapi dia lambat juga pasal dia disaluti oleh GI. Kalau nak beli jaring, beli yang dua jenis ni je lah. Kalau nak buat air terjun apa semua, beli yang harga antara 26 ke 300 setengah. Ni segulung dia. 100 kaki panjang. Memang dia punya ni, ni. Okey. Kalau yang gulung kecil itu ada juga macam ni, dia yang itu 40 kaki panjang. Harga dia 100 setengah satu gulung. Pun ada. Biasanya gambar kambing biri-biri. Tu pun boleh, tapi tak banyak kedai simpan jaring macam ni. Biasa dia orang simpan jaring yang murah tu, tapi dia, kalau orang yang tak kenal, dia jual mahal. Yang grade 19, dia punya wire mesh dia size 19. Jaring ni pula lebih besar nombor dia, lebih halus dia punya ni, kebesaran jaring dia ni, dawai dia ni. Semakin dia kecil nombor tu, semakin besar dia punya dawai dia. Macam ni yang saya pegang ni grade 17. Yang ini 18. Okey. Tapi kalau nak buat air terjun juga, sekali lagi saya ingatkan, guna yang grade 18, jangan 17. 17 nanti menangis. Nanti balik tangan bongkak-bongkit. Kalau yang dah kahwin tu okey lah, yang bujang tu masalah. Lengan pun sakit nanti. Lepas tu kita nak kontrol dia pun payah untuk grade 17. Okey. Saya nak start potong apa semua. Saya nak ukur kawasan. Okey, boleh balik dulu. Dah siap. Ini ranting bunga oket sebenarnya. Dia ni ranting tu kan. Dekat belah depan ni nanti bunga yang tak kembang. Lepas tu sini bunga yang dah separuh kembang. Lepas tu sini bunga yang dah kembang full. Macam tu lah saya susun. Dia ada 1, 2, 4, ada 7. Kita bagi dia meriah sikit. Ada 7 kelopak dia ni. Ya, kita bagi dia meriah sikit nanti bunga-bunga ni.
Okey. Ha, kita nak buat biar dia kau-kau-nya. Okey. Ha, bagi nampak cantik dekat sembot kita nanti. Ni sembot sebenarnya. Nak buat sembot. Desa Anggrek Chalet Kampung Taman Sedia. Cameron Island. Ha, itulah dia. Okey. Jaring dia punya tu siap potong. Yang ini nak buat dia punya kotak, bukan bunga. Bunga nanti besok bila dah buat kotak dia, sebab hari ni jaring ni tak dapat grade 17, dapat grade 18, jadi dia lembut sikit. Saya kena tauk paip dalam dia, bagi dia keras sikit supaya dia tak lari-lari. Tak payah paip mahal-mahal, tauk paip electric conduit tu je, yang putih tu kan, ikat kat jaring tu, bagi dia tak bengkok. Jadi kita senang nak buat kerja. Okay, besok kita, besok saya buat lah pagi, insyaAllah. Besok dah start buat kerangka. Ini dah siap potong dengan hari Jumaat. Jumaat insyaAllah dia punya terus bunga pun mungkin hampir siap lah. Okay, hari Sabtu insyaAllah kita dah boleh mula untuk menyimen pula. Okay, right. Okay, Assalamualaikum. Jadi saya dah lukis sikit, saya dah potong jaring ni, jaring 20 inci. Okay. 20 inci ni untuk kelopak yang kembang yang sebelah hadapan. Kalau nak tengok okay, apa yang saya buat, tengok dekat Facebook saya, gambar dia. Okay. Dekat YouTube nanti ada gambar dia saya. Okay, nampak? Dia punya kelopak yang pertama ni macam huruf 8. Macam huruf 8, nanti dia punya ni tak ada lah macam huruf 8 macam ni. Dia ada simen tu macam ni. Dia sebenarnya itulah macam tu. Okey. Yang kelopak kedua, okey, dia bersambung 1 2 3. Tengok tak dark weather punya apa, kapal angkasa, kapal angkasa perang dia tu kan, dark weather punya tu. Macam ni lah bentuk dia. Okay, yang ini duduk belakang, yang ni akan menempel atas ni. Lepas tu baru kita buat dia punya yang bunga, dia punya apa tu, belah depan bunga tu. Lepas tu baru kita tahu dia punya apa size dia. Okey, yang kelopak yang ni saya potong 3 kaki. Sekeping 3 kaki. Lepas tu saya akan potong ni, potong ni, potong ni. Dia akan jadi. Okey, nanti ni tambah, lepas tu baru buat kelopak dia, baru buat tangkai dia. Nanti baru sambung dekat dia punya ranting dia. Betul. Ada 5. Okey, 2 yang tak berapa kembang, separuh kembang, 3 kembang. 2 lagi dia bulat, dia gitu. Saya nak buat itulah. Maknanya ada 7. Ada 5 kuntum bunga dalam satu ranting. Itu je lah. Okay. Right. Okay. Satu, sebab saya terlupa nak terangkan tadi. Bila mana kita nak buat bunga, kita kena pecahkan dia 3, 4 dan 5. Tengok keadaan. Kalau macam bunga yang ni saya tengok, kita kena pecahkan 3. Okey. Kelopak pertama, kelopak kedua dan depan dia. Yang tangkai itu pun boleh jugalah masukkan pecahan yang keempat. Tangkai dia. Macam itulah kita nak membina sesuatu replika. Bila kita nak cantum dia punya bentuk bunga tu, kita akan nampak yang mana dulu, mana kemudian. Kalau bunga rose pun lebih kurang begitu juga. Saya dah nampak bunga rose pun begitu. Bunga rose kita kena buat huruf 8. Huruf 8 maknanya kita kena buat huruf 8 tu ada 8. Nampak? Kita potong jari macam tu. Ada 8 keping. Lepas tu kita tindan dia. Kita buat dia ada keluar, ada masuk, ada keluar, ada masuk. Jadi kita akan dapat sekuntum bunga ros. Kalau nak buat bunga ros lah.
Ha, tapi kerja dia leceh, tak boleh pakai sudu, kena pakai tangan. Ha, pemotongan simen tu kena kena pakai pisau lah, pisau yang agak panjang sikit, tak boleh pendek. Ha, sebab dia ada slope. Ha, lagi satu, wajib ada kompresor. Ha, wajib ada kompresor. Bila kita nak bersihkan celah-celah tu, kita kena tiup angin. Sebab bunga ros kena itulah, kena bersih. Ha, kena bersih bila kita tu, bila simen tu dah kering sikit, kita dah kikis, kita akan apa, tembak guna kompresor. Ha, itu kaedah dia. Ha, saya dah nampak dah macam mana nak buat bunga ros. Next time nanti mungkin boleh buat bunga ros pula. Ha, mungkin sebab ini adalah signboard sangat penting untuk menarik orang bergambar dekat situ. Fungsi orang bergambar dekat situ, dia akan ambil gambar, ada nama, nombor telefon, apa semua. Secara tak langsung dia telah mengiklankan, dah mempromosikan sesuatu tempat itu. Itulah fungsi replika sebenarnya. Sekadar kita nak buat replika untuk hiasan, rugi. Untuk perniagaan lah. Kalau untuk rumah sendiri, kalau kita nak buat laman kita cantik, okey lah, tak ada masalah. Kalau mengurus ni pula, ya, apa yang saya nampak kan, kalau kita buat dia, kita boleh buat dia bentuk tong sampah, kita boleh buat dia bangku, kita boleh buat dia meja, kaki meja. Nantilah saya cuba reka benda-benda macam ni, insyaAllah. Okay, ni proses yang seterusnya. Okay, ni proses yang seterusnya. Nampak? Ni saya dah potong jaring yang 20 inci ni. 20 inci kali 3 kaki. Macam ni ya. Okay, potong macam ni. Lebih kurang ni nanti ada adjust sikit ni. Adjust sikit. Macam pemberat tu lah, orang angkat berat tu. Macam urut 8 ni. Ni dia punya kelopak yang belakang dia. Kau boleh nampak. Okay. Nampak. Ni telinga. Ni telinga bentuk macam rabbit. Ni bulat sikit. Ni belah atas dia. Okay, tu kaki bawah dia. Nanti kita akan sambung dia macam ni. Okay, kita akan ikat dia kat situ. Okay, yang ini kita akan potong sikit. Jari ini dah terlebih sikit, potong sikit. Yang ini kita otor sikit nanti, bagi dia bulat sikit. Okay, ni atas sikit macam tu. Okay, nanti kita akan bengkok-bengkokkan dia, lengkung-lengkungkan dia sikit, untuk lengkungkan keliling dia, untuk menjadikan sekuntum bunga. Itu aja. Ini itu aja. Okay, inilah dia dah jadi dia punya tu. Okay, ni dia punya kelopak yang sebelah depan. Okay, bentuk dia sama macam yang ini. Tapi yang ni kecil lah, urup 8 kecil. Lepas tu dia macam tu kan. Dia sepatutnya macam ni, tapi kena pasang macam ni. Ikat kat sini, ikat kat kelopak yang pertama. Okay, dia punya bonjol yang ada debunga tu nanti, ya, kita bonjolkan macam ni. Dia apa, bonjol kat sini. Lepas tu nanti ni pakai jaring yang lebih-lebih saja. Okay, kalau dikaji dia ni, kita akan nampak. Okay, bila kita simen, nipis dia. Okay, yang ni beritahu. Ni tadi saya potong yang lebih dia terlebih panjang kan, saya potong. Okay, saya lipat macam ni.
Saya lipat macam ni, nanti nak masuk dekat sini. Nak masuk tu. Ni yang tepi ni semua nak potong. Nanti dia jadi macam ni. Yang ni yang yang ni kan. Yang tengah ni dia jadi macam tu. Nampak. Ni loket kita. Yang kelopak dia ni cepat macam tu kan. Jadi saya pasang je ni. Kalau yang kelopak yang belakang ni dia pasang tegak je ni. Dia pasang tegak je tu. Yang ini ambil kelopak ni ikat. Okey, nanti kita akan bila kita simen nanti kita akan slope, kita akan buat line dia tepi ni. Supaya dia nampak macam terpisah. Benda ni kita kena amati bunga tu macam mana kita nak buat dia kokoh, mudah sikit jalan dia. Lepas tu kita bunga tu nampak bunga. Sebab bunga ni kena ada susunan dia baru boleh cantik. Apa yang ada?